dikit. Ini ada caranya, masalahnya ada cara simpel. Dua tuh. Ya, ini habis. Ada lagi. Buka, kemudian dipotong ujung-ujungnya, ujung-ujung dipotong, kemudian dibersihin lagi. Oh, ya dibersihin permukaan dindingnya, kemudian baru dipakai lem putih, lem wallpaper. Nah, kemudian kita merapikannya, memasangnya dengan menggunakan scrub, ya scrub yang lembut, agar wallpapernya tidak terkupas. Oke, okay. Kita cek satu gambar dia. Terus sih. Ya, ini gambarnya hasilnya bagus lumayan. Ini lebarnya 320 x 2,80 meter. 2 meter 80 x 3 meter 20. Ya, ini insya Allah akan kita pasangkan di musala Daya Tarbiyatul Bani. Mudah-mudahan sesuai dengan yang hari ini kita akan pasangkan wallpaper yang baru sampai, pakai wallpaper yang kita pesan di online. Ini wallpaper mihrab di Masjid Nabawi. Ya, Allah akan kita pasangkan di depan, di tempat imam di musala Daya Tarbiyatul Bani Aceh Besar Aceh. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Kita buka hasilnya di mana? Dipotong dulu karena orang ini kayaknya pasangkan di tempat imam insyaallah. Mudah-mudahan seperti yang diinginkan hasilnya. Dah. Nah, sebelum kita pasang, kita tarik garis dulu biar rapi. Enggak mereng sama semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita lihat sekarang wallpaper mikrofon tadi sudah kita pasang setengah. Tadi yang di tengah duluan kita pasang, kemudian baru kita pasangkan yang samping di kanannya. Oke. Ya Rasulullah.
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الله يا الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى السروج ومريق أنت وعيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Saya alhamdulillah pemasangan wallpaper Mihrab Nabi Masjid di Masjid Nabawi alhamdulillah sudah hampir selesai. Tinggal kita finishing di ujung penanda apa namanya dari yang ini harus kita foto sedikit-sedikit. Kemudian nanti kita biar pas dengan bentuk daripada tiang yang sudah dihadir. Di daya kerja kuliah ini, ya alhamdulillah hasil dari apa gambarnya ini adalah kualitas tinggi. Jadi kalau di print sebesar 3 meter atau 2 meter masih gambarnya masih bagus dan bisa dicat. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi buat Anda di mana pun Anda berada, di mana masang di rumah ataupun di masjid ataupun di musala di mana pun Anda berada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.